بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم Asyarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalaha wa kullu dhalalatin fi an-nar. Para pendengar, azanillahu ayyakum, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai nikmat sehingga di siang hari ini di malam hari ini kita bisa melaksanakan muhadarah yang insya Allah tema pada hari ini kita mengangkat judul wasiat ulama kepada para penuntut ilmu. Semoga muhadarah kita di siang di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat dengan amal saleh kita di hari kiamat nanti. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad alaihi wasallam beserta seluruh sahabat beliau dan keluarga beliau tanpa terkecuali. Wasiat ulama yang akan kita sebutkan dan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu wasiat yang ditujukan bagi penuntut ilmu yang ditulis oleh seorang ulama karismatik, ulama asal Saudi Arabia, ulama modern abad 20 yaitu Al-Allamah Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Beliau menuliskan wasiat ini kepada salah seorang murid-murid murid beliau yang meminta agar beliau menuliskan sebuah manhaj al-yawmi. Yaitu sebuah metode atau langkah hidup, jalan hidup, harian yang sebaik ditempuh oleh seorang perutut ilmu. Maka beliau rahimahullah ta'ala menuliskan wasiat ini Wasiat yang singkat, tapi penuh dengan syarat, dengan makna, dan manfaat yang luar biasa. Sebelumnya, kita sampaikan bahwasanya beliau, Syekh Muhammad bin Saleh al Utsaimin seorang ulama besar, ulama karismatik yang sangat dihormati dan disegani, ulama yang sangat dimuliakan oleh keluarga kerajaan di Saudi karena kedalaman ilmu beliau, ya, karena waraknya beliau, ketika kita membaca kitab-kitab beliau, maka kita akan dapati bagaimana dalamnya keilmuan beliau. Beliau Syekh Muhammad bin Saleh al memiliki banyak karya ilmiah. Hampir dalam setiap disiplin ilmu beliau ada tulisan di situ. Beliau ada karya dalam ilmu fikih. Beliau ada karya dalam ilmu akidah. Banyak ya karya dalam ilmu fikih, hadis, akidah. Bahkan beliau punya tulisan karya ilmiah dalam bab usul fiqh dalam ilmu usul fiqh beliau ada tulisan beliau punya buku dalam usul fiqh bahkan dalam ilmu nahu beliau punya karya tulis dalam ilmu nahu ya, dari sini kita kita bisa um, menyadari bagaimana dalamnya dan luasnya keilmuan beliau rahimahullah taala seorang ulama Rabbani ulama yang menuliskan wasiat emas ini kepada penuntut ilmu secara khusus dan kepada kaum muslimin secara umum dan insyaallah kita akan membahasnya secara uh, ringkas dan pembahasan mengenai tema ini, wasiat ulama untuk penutup ilmu akan kita bagi menjadi dua sesi. Kita bagi dalam dua sesi, dua pertemuan insyaallah ta'ala. Beliau rahimallah berkata, menuliskan dalam wasiatnya. فَقَدْ سَأَلْتَنِي بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ أَنْ أَضَعَ لَكَ مَنْ fi تَسِيرُ فِي حَيَاتِكَ Sungguhnya engkau telah meminta kepadaku barakallahu fik agar aku menuliskan untukmu sebuah manhaj metode yang engkau akan tempuh dalam kehidupanmu wa inni la taala an jami'an lima fihi huda war syadat was <tuhissions> Sungguhnya aku meminta kepada Allah subhanahu wa taala agar memberikan taufik kepada kita semuanya kepada petunjuk dan kepada kebenaran wa hudatan muhtadin salihin muslimin dan menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan hidayah orang-orang saleh dan orang-orang yang berbuat berbuat kebaikan faqul maka aku mengatakan awalan di sini beliau rahimahullahu taala membagi wasiat ini menjadi beberapa bagian ya lebih tepatnya beliau membagi wasiat yang beliau tuliskan ini menjadi empat, empat poin empat bagian Dan yang pertama kali beliau tekankan dalam wasiat ini yang harus dimiliki oleh para perutut ilmu dan kaum muslimin secara umum yaitu bagaimana kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita bersama Allah Azza wa Jalla? Karenanya beliau rahimahullah menuliskan di sini awalan. Bagian pertama yang beliau sebutkan yaitu ma Allah azza wa jalla bersama Allah azza wa jalla. Jadi bagaimana metode kita bersama Allah? Bagaimana e, kehidupan harian kita bersama Allah Subhanahu wa taala yang selayaknya dilakukan yang yang selayaknya ditempuh oleh kaum muslimin, oleh orang yang beriman dan khususnya bagi para penuntut ilmu, penuntut ilmu syar'i. I. Beliau rahimahullah Allah menyebutkan yang pertama jadi di bagian pertama ini, itu ma Allah azza Wajalla bersama Allah, beliau menyebutkan ada beberapa poin. Poin yang pertama, ihris ala an daiman ma Allah azza wa jalla. Bersemangatlah kalian. Berusahalah agar kalian senantiasa selalu bersama Allah azza wa jalla. <tuh> Mustahdiran 'azamatihi kita menghadirkan terus-menerus kita berusaha menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Berusaha menghadirkan agungnya Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Seorang muslim, seorang yang beriman berusaha bertafakur, menghadirkan bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bagaimana besarnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mulianya zat Rabbul Alamin yang kita sembah setiap hari. Yang kita puji, yang kita sembah yang kita sujud rukuk kepadanya setiap hari hadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Hadirkan keagungan kebesaran Allah setiap hari dalam rutinitas kita. Kita semua adalah makhluk yang sangat kecil, makhluk yang hina dan kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi SAW menggambarkan bagi tentang dahsyatnya besarnya keagungan Allah Subhanahu wa taala Nabi SAW dalam hadisnya berfirman bersabda Mas sab'u fil kursi illa ka halaqatin bi falatin. Tidaklah langit ini, bumi dan langit. Bumi tidak apa enggak ada apa-apa yang besar dibandingkan langit. Langit, langit ke satu dan langit yang kedua terus sampai ke tujuh. Itu besarnya luar biasa. Disebutkan dalam hadis lain jarak antara satu langit ke langit berikutnya perjalanan 500 tahun. Langit, langit, langit kedua jauh lebih besar daripada langit yang pertama. Begitu seterusnya. Sampai langit ketujuh. Kemudian kata Nabi SAW tidaklah langit seluruh langit. Itu dibandingkan dengan kursi. Itu bagaikan sebuah mata rantai. Sebuah gelang yang dilemparkan ke tengah padang pasir. Kemudian kata Nabi SAW. Wafadlul wa fadlul arshi ala kursi. Kafadli tilkal, ka tilkal falati ala tilkal halaqah. Dan perbandingan antara arsh Allah dengan kursi tadi sama seperti perbandingan antara mata rantai tadi gelang yang dilemparkan di tengah padang pasir. Bisa dibayangkan besarnya bagaimana arsh Allah. Arsh Allah adalah makhluk yang terbesar. Dan Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin jauh lebih besar dari itu. Jauh lebih besar dari arsh Allah. Allah lebih besar dari arsnya. Allah lebih besar daripada seluruh makhluknya. Bisa kita bayangkan bagaimana kecil dan hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan perasaan ini. Hadirkan keagungan Allah dalam uh, rutinitas harian kita. Ya ketika kita sujud kepada Allah, rendahkan diri kita, hadirkan kerendahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan keagungan kebesaran Allah Rabbul Alamin. Ya sadar akan kecilnya kita, sadar akan hinanya kita. Karenanya disebutkan ya janganlah kita meremehkan janganlah kita e, meremehkan kecilnya dosa tapi lihat agungnya zat yang kita durhakai kata kata sebuah e, perkataan yang sangat indah ya, jadi jangan kita meremehkan kecilnya dosa oh ini hanya dosa kecil tapi bukan masalah itu tapi lihat be be betapa agungnya besarnya zat yang kita maksiat. dalam hadit lain nabi saw menyebutkan tentang malaikat yang ditugaskan memikul arsy Allah. li an an min hamalatil arsy. Aku diizinkan oleh Allah untuk menghabarkan tentang malaikat yang memikul arsy Allah. Ma baina shahmati ila masirat am. jarak antara daun telinganya ke pundaknya malaikat tersebut sejauh perjalanan 700 tahun. Bayangkan bagaimana besarnya malaikat itu dan malaikat yang memikul arsy Allah. Uh, salah satu riwayat disebutkan jumlah mereka delapan Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yahmilu 'arsya rabbika thamaniyah." Memikul arsy Allah pada hari itu ada delapan orang malaikat. Kemudian eh uh, Syekh melanjutkan, "Mutafakkiran fi ayatihi al-kawniyah mithlu khalq as وَمَا wal فِيهِمَا wa ma wa ma fihi wa ma min barak hikmahati wa wabahi qudratihi azimi rahmatihi wa minnatihi Selain kita menghadirkan keagungan Allah Subhanahu kita bertafakur tentang ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam semesta ini kita bertafakur bagaimana penciptaan langit dan bumi, bagaimana besarnya, bagaimana dahsyatnya, bagusnya penciptaan alam semesta ini, bagaimana sempurnanya uh, peredaran alam semesta ini. Kita diperintahkan untuk bertafakur ciptaan alam semesta, langit dan bumi beserta isinya yang Allah tempatkan di sana. Dan bagaimana dahsyatnya kekuatan Allah, dahsyatnya kemampuan Allah. Dan bagaimana besarnya rahmat Allah kita diperintahkan untuk, bertafakur. Wa ayatihi syar'iyyah. Dan kita juga disuruh diperintahkan untuk perbanyak bertafakur tentang ayat-ayat Allah syar'iyah. Di antaranya adalah bagaimana Allah mengutus para nabi dan rasul. Ya, dan yang paling mulia terkhusus di antara mereka itu adalah penutupnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan isinya, Allah menciptakan manusia dan Allah tidak dan Allah tidak biarkan begitu saja. Allah utus para nabi, Allah utus para rasul, Allah turunkan kitab, Allah tidak Allah tidak biarkan kita tersesat. Allah turunkan Al-Quran. Allah turunkan kita kitab suci. Allah utus para nabi untuk mendakwahkan kita, untuk membimbing kita ke jalan yang benar. Bertafakur dalam hal ini. Pikirkan, renungi bagaimana bagaimana baiknya Allah SWT. Bagaimana azimnya Allah. Ya. Ini sesuai dengan uh, yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Tuntunan Nabi SAW disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas. Nabi SAW setiap malam ya, Ibnu Abbas pernah melihat Nabi ketika beliau menginap di rumah Nabi SAW di malam hari ya Ibnu Abbas menyebutkan ketika dia menginap di hanya di rumah tantenya Maimunah Nabi SAW ngobrol sebentar kemudian beliau tidur di awal malam kemudian falamma kana lail akhir ada ketika sudah masuk sepertiga malam terakhir Nabi Muhammad SAW duduk كمorian بليوم ليهت كاتس لانجت آيات علي عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقوعاً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار بليوم ليهت لانجت كملي مبرو بتفكر بليوم مبачة آيات ini semua adalah ayat-ayat untuk orang yang cerdas, untuk orang yang berpikir. Siapa? Yaitu mereka orang-orang yang, orang -orang yang berzikir kepada Allah. Alladzina qurun Allah qiyaman dalam keadaan mereka berdiri, wa dan dalam keadaan mereka duduk. Wa ala junubihim dalam keadaan mereka, mereka berbaring, mereka berzikir kepada Allah. Kemudian mereka berkata, "Rabbana ma khalaqta hadha batila." Ya Allah, Engkau tidak menciptakan semua ini sia-sia. Ini Nabi SAW bertafakur di malam hari ketika beliau Terbangun. Dan kita dianjurkan untuk mempraktekannya, perbanyak tafakkur, karena ketika kita menyibukkan hati kita, pikiran kita untuk memikirkan ayat-ayat uh, Allah, memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjauhkan hati kita dari was-was, menjauhkan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, menjauhkan hati kita dari amalan-amalan yang bisa membawa kita kepada maksiat. Kita tidak seuzon sama orang, ya kita tidak berprasangka buruk, tidak hasad, hati kita sibuk memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita jauh dari sifat waswas, -was. hati kita jauh dari suudzon dan yang lainnya. Karenanya seorang muslim dan penuntut ilmu khususnya dianjurkan untuk memperbanyak tafakur ini. Ini wasiat yang luar biasa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Seluruh siswa di Al Wildan diajarkan cara membaca Al-Qur'an sesuai dengan standar sanad baik dari jenjang kindergarten, SD, SMP maupun SMA. Output siswa alwildan ketika lulus. satu Memahami akidah yang benar sesuai dengan akidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salaful ummah. Dua, Siswa bisa menguasai bahasa Arab. 3. Siswa menguasai bahasa Inggris. 4. Memiliki karakter ibadah yang kuat. 5 memiliki kualitas membaca dan menghafal Al-Qur'an dengan standar sanad. 6. Lulus dengan nilai di atas rata-rata. 7. -rata. Siswi diterima di perguruan tinggi luar negeri dan PTN favorit. Kemudian lanjutannya beliau, rahimahullah, menyebutkan, وَأَنْ قَلْبُكَ بِمَحَبَّةِ اللَّهِ عَزَّ jalla dan hendaknya hatimu dipenuhi kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk memenuhi hati kita dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lima ni'am wa yadfa'u 'anka Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan dan menjauhkan kita dari segala macam musibah dan bahaya. Beliau menyebutkan di sini, kita diperintahkan untuk berusaha mencintai Allah, memenuhi hati kita dengan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana tipsnya agar kita bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Beliau memberikan saran di sini. Ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, tidak akan bisa kita hitung. Nikmat Allah dan bagaimana Allah menjauhkan kita dari musibah, dari penyakit, dari bala perbanyak mengingat nikmat Allah itu akan memupuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya nikmat Allah luar biasa banyaknya. Allah sebut Allah SWT sebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kau berusaha menghitung-hitung nikmat Allah, kau enggak akan mampu. Dan insana la zaluman kafar. manusia itu sangat zalim dan kufur kata Allah Subhanahu wa taala. Ya jika kita pikirkan merenungi lihat nikmat Allah Subhanahu wa taala ya sehari-hari kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu taala sehat badan kita sehat kita makan berkecukupan tempat tinggal ada kendaraan ada punya pasangan punya pekerjaan punya penghasilan anak istri sehat semuanya luar biasa ya, dengan kita bersyukur mensyukuri nikmat Allah Subhanahu taala ini akan menggerakkan hati kita untuk memperbagus ibadah kita kepada Allah salah satu cara kita untuk bersyukur kepada Allah Berbanyak ibadah, beramal saleh. Bukan hanya di lisan saja mengucapkan Alhamdulillah, tapi tidak beramal soleh. Dengan kita mengingat kenikmat Allah Subhanahu Wa Taala ini akan mendorong kita untuk memperbagus amal kita. Ya ini salah satu yang memotivasi kita untuk beribadah itu ingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena seorang ketika dia melaksanakan ibadah, terkadang ada yang melaksanakan ibadah dengan hati yang terpaksa. Ya, misalnya dia pergi ke masjid dengan ada rasa berat terpaksa karena ini kewajiban yang harus dipenuhi. Dia harus dia wajib sholat di masjid. Ketika dia melangkahkan kakinya ke masjid, ada perasaan terpaksa berat. Tapi ketika dia menghadirkan nikmat-nikmat Allah ini, dia akan bersyukur, dia akan merasakan uh, syukur dalam hatinya yang itu akan menggerakkan dia untuk beribadah. Ketika dia jalan ke masjid misalnya, dia Semangat. Karena apa? Karena dia bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia syukur Allah kasih dia nikmat yang banyak sekali. Dia sehat. betahun tahun Allah kasih pandangan, penglihatannya, pendengarannya sehat. Tubuhnya persendiannya semua sehat. Bayangkan kalau Allah kasih satu saja persendian sakit, dia akan tersiksa ya, ya ikhwan. Nikmat yang jarang kita syukuri misalnya kita di rumah kita ada air lancar, listrik lancar. Coba Allah cabut air tiga hari aja di rumah kita air nggak jalan kita akan tersiksa, kita akan menderita. Nggak ada listrik sehari saja kita akan menderita. Tapi kita tidak pernah syukuri. itu. Bagaimana Allah kasih kita makanan kecukupan, kita buka kulkas ada makanan penuh, nggak bingung nggak bingung mau makan apa. Ada penghasilan tetap, kita buka garasi ada mobil ada motor. Lihat anak-anak sehat walafiat. Ingat nikmat Allah. Syukuri itu. Caranya bagaimana? Perbanyak ibadah. Karena Nabi SAW memerintahkan Nabi Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman untuk beramal. I'malu ala Dawud. Beramallah wahai keluarga Dawud. Syukra. Kata Allah sebagai bentuk syukur. Ya karena mereka diberikan nikmat yang luar biasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi dengan kita mengingat-ingat nikmat Allah, kemudian kita bersyukur dengan beramal saleh, ini akan menambahkan nikmat Allah kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum Jika kalian bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat. Jangan tunggu nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala baru kita bangun salat malam. Ketika nikmat dicabut oleh Allah Subhanahu taala, kita ketika kita diberi musibah oleh Allah Subhanahu taala baru bangun salat malam merengek-rengek nangis di hadapan Allah Subhanahu taala. Kan begitu sifat manusia biasanya. Ketika lagi susah, lagi kena musibah, lagi banyak cobaan, lagi berat, lagi sesak hidupnya, baru di soft depan sholatnya, baru sholat sunnah, baru sholat duha, baru bangun sholat malam menangis kepada Allah, tapi tatkala lapang dia lupa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena karenanya ya <tuh>. Nabi Alaihi Salam sebutkan, "Tegarf ila Allah fi al-raka, yagrifka fi Kenali Allah dalam keadaan kamu lagi lapang. Maka Allah akan mengenalimu dalam keadaan kamu lagi susah. Jangan pas lagi susah aja baru ingat Allah, pas lagi lapang lupa sama Allah. Karena karena Syekh di sini menekankan ya, ingat nikmat-nikmat Allah ini akan memupuk memupuk memupu kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dalam surat An-Nahl, ya, surat, -surat An-Nahl ini bahasa nama lainnya surat An-Ni'am karena dalam ayat dalam surat ini Allah menyebutkan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya, Syekh Saleh Utaimin menyebutkan setelah menyebutkan nikmat-nikmat tadi, beliau menyebutkan yang paling utama dari nikmat yang harus kita syukuri itu Walasiyama ni'matul Islam wal istiqamah alaihi hatta yakuna ahabb syai'a ilaik. Ingat nikmat-nikmat Allah dan yang paling utama kita syukuri nikmat Allah adalah nikmat Islam dan istiqamah sampai Allah menjadi zat yang paling kita cintai. Ya. Dan nikmat Islam itu yang nikmat yang paling utama dari semua nikmat yang ada. Nikmat iman dan Islam. Karena dalam surat An-Nahl Allah sebutkan banyak sekali nikmat dalam surat tersebut dan yang pertama yang Allah sebutkan nikmat pertama yang Allah sebutkan adalah nikmat Islam. Nikmat tauhid Allah SWT berfirman dalam awal surat An-Nahl, Ata amrullah fala tasta'jiluh. سبحانه وتعالى عما يشركون أتى, أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون الله ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده الله تعالى كان ملائكة من باب وحيه kepada hamba yang Allah uh, kehendaki pada para rasulnya an anziru annahu la ilaha illa ana untuk memperingatkan kepada manusia bahwasanya tidak ada zat yang berhak disembah kecuali kecuali aku kata Allah Subhanahu wa taala maka bertakwalah ini nikmat pertama yang Allah sebutkan nikmat tauhid nikmat Allah utus para nabi untuk mengajarkan kepada kita kalimat tauhid la ilaha illallah nikmat Islam ini yang paling harus kita syukuri setiap hari nikmat iman dan Islam Demikian juga Allah sebutkan walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah menjadikan kita mencintai uh, cinta kepada keimanan dan menghiasinya di hati-hati kalian. Wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan dalam surat Al-Hujurat. Allah menjadikan kita benci kepada kekafiran dan kefasikan dan maksiat. Ulaika humur rasyidun. Mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Fadlan minallahi wa ni'mah. Itulah karunia dari Allah dan nikmat nikmat iman itulah karunia dari Allah wallahu alimun hakim Allah maha mengetahui dan maha bijaksana kemudian para pendengar azan Allah wa iyyakum poin ketiga yang beliau sebutkan sini Syekh Utsaimin rahimahullah ayyakuna qalbuka mamlu'an bi ta'zimi azza wajalla hatta yakuna fi nafsika a'zamu syai' juga sama tadi disebutkan Uh, hendaknya kita memenuhi hati kita dengan keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita sadar bahwasanya yang paling agung yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang paling agung dari di antara semua yang lainnya. Penuhi hati kita dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, bishtimai taala wa ta fi qalbik" dengan berkumpulnya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita dalam hati dalam hati kalian. على طاعته به بما به tarikan anhu Maka engkau akan ringan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kita akan meninggalkan apa yang Allah larang karena kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Ya, kita, kita, persingkat saja. Kemudian poin keempat. Syekh Muhammad bin Salih al menyebutkan poin keempat dari bagian yang pertama tadi. Ma'allah. An takuna mukhlisan lahu jalla wa'ala fi ibadatik. Hendaknya engkau ikhlas dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla bertawakkala alaihi fi jami'i ahwalik. Dan kita bertawakal kepada Allah dalam seluruh keadaan kita. Perhatikan poin ini. Yatuhaqqiqa bidzalika maqam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in agar kita bisa merealisasikan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ayat setiap hari kita baca. Tapi kita kurang merenungi makna dari ayat ini. وَتَسْتَحْذِرُ بِقَلْبِكَ أَنَّكَ إِنَّمَا تَقُومُ بِمَا أَمْرَى امْتِثالًا لِأَمْرِهِ وَتَتَرُكُ مَا نَهَا عَنْهُ امْتِثالًا لِنَهْيِهِ Ketika kita menghadirkan itu dalam hati kita, kita akan melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan dan kita akan meninggalkan apa-apa yang Allah apa-apa yang Allah larang. وَتَجِدُ li'ibadati wa tajidu ta la tudrikuhu ma'al dengan demikian kita akan merasakan kelezatan dalam melaksanakan ibadah ketika kita menghadirkan itu dalam hati kita tadi kita akan kita akan merasakan kelezatan dalam beribadah dan yang tidak kita dapatkan ketika hati kita lalai tidak tidak menghadirkan poin tadi وتجد في الأمور عونا منه لا يحصل لك مع اعتماد على نفسك dan kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah dalam segala urusan kita segala rutinitas kita kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu taala dan kita tidak bisa dan itu tidak bisa kita dapatkan ketika kita bertawakal kepada diri kita ketika kita mengandalkan diri kita tidak bertawakal kepada Allah kita nggak akan dapat apa-apa semua karena Allah subhanahu taala jangan sombong Jangan kita mengandalkan diri kita. Jangan menganggap diri kita ini mampu lah. Semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluk kita ini makhluk yang lemah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Jangan seorang ketika dia lulus ujian dia mengatakan oh ini karena kecerdasan saya. Ketika dia sukses berbisnis oh ini karena kecekatan saya, karena kerja keras saya. Ketika dia uh, naik naik pangkat Oh ini karena kerja, karena kerja karena kerja keras saya subhanallah. Di mana Allah? Kenapa dia lupa kepada Allah subhanahu wa taala? Semua itu karena Allah subhanahu wa taala bukan karena kecerdasan dia, bukan karena kerja keras dia, karena Allah yang berikan kepada dia. Ini harus dia sadari. Karena ketika kita membaca um, zikir pagi petang, ya kita menyebutkan ya hayu ya qayyum. Hai yang maha hidup yang menghidupkan yang lain. <tuh> Birahmatika astaghith. Dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Aslih li sya'ni kullahu. Perbaiki segala urusanku ya Allah. Wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Jangan kau wakilkan. Jangan engkau timpakan kepada aku segala urusanku. Walaupun yang sekejap mata. Semuanya bantu ya Allah. Jangan serahkan kepada aku. Jadi ini wasiat yang beliau sebutkan. Uh, pada poin keempat, bersama Allah Azza wa Jalla yaitu kita mengikhlaskan niat dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dalam segala kegiatan kita, dalam segala aktivitas kita, dalam rangka mewujudkan, merealisasikan ayat iya karena Abu wa iya karena imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dia menyebutkan kami sering mendengar guru kami Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan Iyaka na'budu tadfa'ur riya' Wa iyaka nasta'in tadfa'ul kibriya' Iyaka na'budu Itu bisa mencegah dari riya' Ketika kita Ketika kita menghadirkan makna iya karena abudu, kita faham maknanya iya karena abudu hanya kepada Engkau lah kami menyembah ya Allah. Itu akan mencegah kita dari perbuatan ria. Dan ketika kita memahami makna iya karena stain hanya kepada Engkau kami mohon pertolongannya Allah, ini akan mencegah kita dari kesombongan. Ya, karenanya seperti tadi kita sebutkan, jangan kita bangga dengan usaha kita, jangan kita bangga dengan kemampuan kita. Semua karena Allah. Semua kita serahkan kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah. Apapun yang kita raih, apapun yang kita dapat dalam kehidupan ini, semua karena Allah, semua karena bantuan Allah. Karenanya minta pertolongan, minta bimbingan kepada Allah dan kita selalu tawakal, tawakalkan segalanya kepada Allah Rabbul Alamin. Jangan kita wakilkan, jangan kita andalkan diri kita yang lemah ini. Jangan. Semua kita serahkan kepada Allah. Dengan demikian, kita ikhlaskan ibadah kepada Allah, kita tawakalkan, tawakalkan semuanya kepada Allah, maka kita merealisasikan ayat, Iyaka na'budu na wa iyaka nasta'in. Uh, mungkin pertemuan kita, ya, pembahasan kita dalam tema ini, kita tambah menjadi e, tiga atau empat pertemuan sepertinya jika kita bagi menjadi dua pertemuan tidak cukup jadi itu dia bagian pertama dari wasiat yang beliau rahimahullah sebutkan untuk penutup ilmu ya beliau membaginya menjadi empat dan bagian pertama ma'allah azza wa bersama Allah azza wa dan dalam poin ini dalam bagian ini yang pertama beliau rahimahullah membaginya menjadi empat poin. Kita ulangi. Yang pertama, ihris ala antakuna daiman ma Allah. Kita berusaha supaya supaya kita terus bersama Allah Subhanahu wa taala menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan bertafakur memikirkan bertafakur bertadabur melihat ayat-ayat Allah kauniyah melihat ayat alam semesta ini dan uh, dan ayat syariah Uh, yaitu dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mamlu'an Hendaknya kita memenuhi hati kita dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Tadi kita sebutkan, ingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat Allah dengan dengan mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ini akan memupuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, dengan mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kita akan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yakuna qalbuka mamluan bi azza wa jalla. kita memenuhi hati kita dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, berkumpulnya antara pengagungan kepada Allah dan kecintaan kepada yang dalam hati manusia itu akan menjadikan seseorang melaksanakan ketaatan 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 kepada Allah karena cinta dan menjauhi larangan karena takut karena mengagungkan Allah. Kemudian yang keempat, fi ibadatik fi jami'i ahwalik. Kita ikhlas kepada Allah dalam semua ibadah kita dan kita bertawakal dalam semua urusan kita. Bertawakal kepada Allah dengan demikian kita bisa merealisasikan ayat iyyaka na'budu wa kana Ini dia bagian pertama ma Allah azza Insyaallah pada bagian kedua pada pertemuan selanjutnya kita akan mem, e, membahas wasiat melanjutkan pembahasan wasiat ini pada bagian yang kedua yaitu ma Rasulillahi alaihi wasallam. E, kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita bertemu lagi pada muhadharah yang berikutnya melanjutkan tema ini nasallahu azza wa jalla. أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، وأن يجعلنا هدا وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا ممن يستمعون، وأن يجعلنا ممن يستمعون، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا